gagal. Tegar harus nikah dengan Desi. Tidak bisa. Tidak bisa. Ora bisa. Tegar, ibu mau ngomong. Soal apa? Soal Desi. Desi itu... Enggak, Bu. Dengar ya, Bu. Saya memang mengagumi Desi. Dan dia memang mempunyai arti banyak buat saya. Terutama semangat yang dia kasih. Tapi bukan berarti saya mencintai dia, kan, Bu? Tapi... Saya hanya mencintai Rati. Rati? Ya iya. Dia adikmu. Adik angkat, kan, Bu? Tapi kamu harus ingat siapa orang tuanya, Tegar. Saya nggak peduli. Hilang semua anganku saat kau katakan kau takkan kembali. Yang telah lama ku tunggu di sini dan takkan lagi bisa ku bermimpi. Rentan jiwa hatiku dan takkan berubah hingga kau kembali. Hadirkan suasana yang hilang dan pergi. Menangis hatiku yang telah terasa. Apakah kau merasa rasa sakit hatiku? Ya mungkin kau pun tak tahu segalanya. Aku tetap di sini sampai kau katakan kau. Nggak bener. Dan ibu nggak yakin kalau Rati itu anaknya atau anak dari hasil hubungan dengan laki-laki lain. Terus kenapa waktu itu ibu mengut dia? Karena bapakmu. Kok bapak? Ibu yakin Rati itu anak bapakmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Tegar. Nggak, saya nggak percaya. Tegar, kamu harus ingat bagaimana kelakuan bapakmu itu. Sudah berapa banyak perempuan yang jadi korbannya? Nggak, Bu, saya nggak percaya. Dengar dulu. Nggak, mustahil. Tegar, tunggu. Sebenarnya Tegar nonton dari kamu. Ah!
Desi. Desi itu... Enggak, Bu. Dengar ya, Bu. Saya memang mengagumi Desi. Dan dia memang mempunyai arti banyak buat saya. Terutama semangat yang dia kasih. Tapi bukan berarti saya mencintai dia, kan, Bu? Tapi... Saya hanya mencintai Ratih. Ratih? Ya, iya. Dia adikmu. Adik angkat, kan, Bu? Percaya saya, tidak sedikit pun saya ingin merusak hubungan Mas dengan Desi. Saya memang mengagumi Desi, tapi saya tidak ingin memiliki Desi. Saya minta maaf. Kalau memang dia tidak ingin meninggalkan Kalilandak, saya rasa Mas bisalah memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada dia. Saya pikir dia mau kok tinggal di Jakarta bareng Mas. Cuma soal waktu. Mas paham kan maksud saya? Kenapa Mas tersinggung? Oh, tidak, tidak. Saya malah berterima kasih sama Anda. Maksudnya? Ya. Sekarang saya akan mengklarifikasi masalah saya dengan Desi. Oh, saya antar. Enggak usah, enggak usah. Terima kasih ya, kawan. Sama-sama, Mas. Biar saya naik ojek saja. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ramai di sini ya? Iya, Pak. Ramai sekali nih. Iya, Pak. Kita sedang membicarakan masalah bazar yang akan diadakan itu loh. Oh, yo. Wah. Pak Wardi sudah ada di sini nih. Sejak tadi pagi. Rencananya mau nginep karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kader kesehatan, Pak. Oh, monggo. Silakan, ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ke dalam, ya. Ya, monggo. Kami silakan. Iya, Bu. Pak, ban motor saya habis kempes. Terima kasih ya. Masih ngambek, ah masih. Jangan gitu dong. Duduk situ yuk. Terus? Terus apa? Tahu. Sampai
boleh menikmati. Itulah kenapa juragan saya bawa ke sini. Kalau Pak Wayan mendengar omongan saya, bisa-bisa Pak Wayan tahu kalau juragan lagi dicari polisi. Dia sudah tahu, Cul. Hah? Sudah tahu? Gawat. Aku sih nggak tahu. Si Kepriwe bisanya dikasih tahu. Hah? Apa juragan mau pulang? Atau juragan mau nyerahin diri ke polisi? Mbola, Cul. Aku bingung, ya. Ya. Bingung sih bingung, juragan. Tapi Pak Wayan jangan dikasih tahu. Nanti kalau dia lapor ke polisi, priwe? Ya, orang mungkin. Orang mungkin ke priwe, juragan. Juragan buronan. Ya otomatis saya juga buronan, juragan. Pokoknya saya nggak mau di penjara, saya takut. Jun, mana Jun? Dengar juragan, saya pokoknya sudah kasih tahu Den Tegar mau jemput juragan, tapi saya bilang jangan, mendingan nggak usah pulang. Tapi ini Jun. Juragan bisa ditahan seumur hidup, bisa dihukum mati. Ya terserah juragan, mau pulang kek terserah, mau nyerahin diri juga terserah. Pokoknya saya nggak mau juragan. Ngene Jul, tak omong ya. Ya ora lah juragan, saya nggak mau. Woy, saya takut juragan. Jul. Ora juragan. Jul. Ora lah. Wah. Sampai lo ya temen. Iya pak, di sini pak. Iya pak. Makasih pak. Ada apa nih? Tolong pak. Tolong. Siapa? Cari pak. Mari Om, silakan Om. Iya. Om kemana aja? Dicari-cari. Polisi. Oh, polisi? Om ada urusan apa sama polisi? Enggak. Aku kur bercanda atau kok. Ada berita apa ini? Om. Begini Om. Saya ada job untuk Om. Tadinya sih saya mau kasih sama Tegar, tapi saya lihat Tegar terlalu sibuk dengan bisnis agronya. Boleh. Bidangnya apa itu? Batubara. Eh? Batubara, Om. Batubara? Wah, kebetulan aku pernah punya pengalaman soal itu. Nah, itulah makanya saya cari Om. Cocok. Lah, lokasinya neng di? Tempatnya itu di Tanjung Pinang, Om. Oh, masih ingat kan sama Bambang Cilik? Bambang Cilik. Lah, aku kan bocah desa sing sekarang wis konglomerat jadi juragan saiki. Dia itu sekarang kolega bisnis saya. Oh, iya. Terus bagaimana ini?
Om misalnya kapan? Secepatnya? Ya, lebih cepat lebih bagus. Nanti langsung saya hubungin, Cilik. Boleh. Oke ya, Om ya? Iya. Ya, tapi... Ada kok. Gawe pasporku berwe ya? Terus gini. Paspor mah gampang, Om. Asal yang punya KTP, kartu keluarga, paspor langsung jadi. Alah, boy. Saya nggak punya KTP. Habis surat-surat saya kan bersama KTP hilang sama dompetnya. Loh? Lah maksudnya kamu bisa tolongin aku nyogok gitu. Waduh, kalau yang begitu-gitu kan saya nggak bisa, Om. Nanti urusannya panjang. Om tidak tahu kemana bapakmu pergi. Dia pergi dengan Panjul. Tapi aneh. Tiba-tiba Panjul datang dengan polisi. Dan polisi tanya macam-macam dengan saya. Dia kira saya menyembunyikan bapakmu. Sebetulnya saya sudah menyarankan kalau bapakmu itu pulang. Menyerahkan diri. Tapi bapakmu itu keras kepala. Dia kira saya tidak bisa memahami kesulitannya. Saya juga bingung, Tegar. Terus bapak gimana? Nggak apa-apa kan? Sekarang bapak nginep di mana? Di hotel apa di rumah temennya? Udah, tenang. Nggak usah panik, nggak usah sedih. Kita berdoa aja ya, semoga bapak cepat pulang. Iya. Monggo. Ya, mari. Nah. Kalau Pak Wardi sedang bertugas di sini dan dia terpaksa menginap, ya, menginapnya di rumah Bapak. Ya, bahkan pernah hampir satu bulan. Anggap aja di rumah sendiri ya, Dek Agung. Ngomong-ngomong, mohon maaf kalau saya jadi merepotkan. Enggak kok, enggak ngerepotin. Oh, makasih ya. Ya, sudah. Ayo, silakan. Sini. Ya. Ini kamarnya. Nah, monggo di kamarnya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya udah biar diantar sama Pak Wakidi aja ya. Pak Wakidi. Dicatat. Tolong antarkan Dek Desi ya, pulang. Dicatat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jalan. Dicatat. Monggo. Ya, silakan. Terima kasih. Lapang bayi. Loh, kok sampean ada di sini? Loh, memangnya bapak nggak tahu saya menginap rumah Pak Kades? Iya, tapi kok ada di kamar saya? Kenapa? Nggak boleh. Bukan gitu, Mas. Ya udah kalau nggak boleh. Saya sih tinggal pergi aja. Loh, iya, Mas. Jangan kenceng-kenceng, ada Pak Kades di situ. Nanti kedengaran saya kena marah. Saya ini habis ngantar Mbak Desi aman sampai ke rumah, loh. Masa begitu saya mau dilaporkan? Gitu, loh. Ya udah, terserah saya mau ngapa di kamar saya. Asal nggak dibakar saja, udah. Nah, gitu dong, Pak. Jadinya kan, saya nggak lapor Pak Kades. Alhamdulillah. Yaudah Pak, saya kesana dulu ya. Ada yang lupa. Apa? Tadi bagaimana? Apanya? Itunya, ban motornya kempes lagi nggak? Nggak, ya mani. Pak, saya kesana dulu ya. Iya. Monggo. Ini udah. Mas Wardi. Gini loh Mas Wardi. Saya bertemu dengan beberapa rekan kepala desa dari berbagai daerah. Nah, yang jadi pusat pembicaraan pembahasan kita itu mengenai penyakit rabies dan juga kaki gajah, Mas. Masalah rabies, khususnya di Bali, memang sedang mendapat perhatian khusus
dan penanganan intensif, baik pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan serta masyarakat. Ya, masalah penyakit kaki gajah memang sedang mendapat perhatian khusus. Ganggu nih. Wah, enggak, Arif. Monggo. Silakan. Terima kasih, Pak. Ini kita sedang membahas mengenai masalah penyakit apa tadi? Kaki gajah dan penyakit rabies. Ya, sekarang kan lagi gencar-gencarnya diberitakan di berbagai media massa loh. Penyakit kaki gajah itu apa sih, Pak? Ya, kaki gajah atau filariosis ditularkan oleh berbagai nyamuk. Nyamuk itu hidup di daerah yang tidak bersih, seperti rawa, kolam, sawah, dan botol bekas. Nyamuk filarial menggigit orang yang sedang sakit penyakit kaki gajah. Dan nyamuk tersebut menyebarkan penyakit kaki gajah dengan cara menggigit orang sehat. Katanya penyakit kaki gajah itu sebangsa penyakit cacing ya? Ya, penyakit kaki gajah itu disebabkan infeksi cacing filariosis. Apa di desa ini berpotensi untuk penularan penyakit kaki gajah, Pak? Insya Allah tidak. Karena warga di sini, ya, kesadaran mengenai hidup di lingkungan yang bersih dan sehat itu cukup tinggi, Nak. Ya, selain warga, sudah diberikan obat anti penyakit kaki gajah dan bisa menahan kekebalan terhadap filariosis selama 5 tahun dan gratis. Saya dengar dari rekan-rekan nih, ada beberapa warga yang meninggal setelah meminum obat-obatan itu, Mas. Itu gimana tuh, Mas? Ya, karena itu tidak mengikuti petunjuk. Obat itu tidak boleh diminum oleh anak di bawah 2 tahun, ibu hamil dan menyusui, atau mempunyai penyakit berat. Obat itu aman diminum. Bu, sudah disosialisasikan belum kepada para warga? Hah? Sudah, Pak. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Tapi kita harus tetap waspada terhadap penyakit kaki gajah, DBD, malaria. Pokoknya semuanya, yang penting lingkungan harus tetap bersih. Alhamdulillah loh, Dek Agung, warga di sini sangat sadar kesehatan lingkungan. Itu makanya, kesehatan dan kebersihan itu adalah aset utama. Kami di sini melakukannya secara gotong royong. Sebisa mungkin kami tidak membebani pemerintah. Pantang bagi kami, ada masalah dikit, menyalahkan pemerintah, minta tolong pemerintah. Lagi pula kan beban pemerintah itu sudah sangat banyak, ya toh? Dan besar kemungkinannya akan sembuh loh, Bu. Nah, mengetahuinya itu harus melakukan pap smear ya. Setiap bulan ya, ditimbang. Papa posyandu ya. Bagaimana? Orangnya tidak mau, Bu, itu. Iya. Jadi siapa saja yang datang? Ada Bu Boli, ada Bu Heri, ada Bu Aris, Bu Soherman juga. Saya sendiri juga sudah 3 kali sana, Bu Kades. Capek. Bu Ninya mah kekeh tetap tidak mau. Ya, saya pikir mah itu enggak usah jadi persoalan. Memang itu udah namanya Bu Ning ya. Enggak boleh begitu. Ya, Bu Ning kan enggak pernah aktif, Bu, selama ini. Dia juga enggak mau kenal sama warga. Dia itu deket sama Bu Bidan Desi kan karena memang ada maunya, Bu Kades. Betul. Tapi kan kita punya kewajiban untuk mengembalikan Bu Ning. Ya, tapi maaf nih, Bu Kades. Maaf. Saya mah takut nanti teh jadi masalah. Soalnya ini menyangkut persoalan pribadi Bu Ning. Keinginan Bu Ning supaya Desi menjadi mantunya. Kita kan bisa menjelaskan kalau pokok permasalahannya bukan itu kok, Bu Kades. Loh, katanya?
Kalau soal Bu Desi, Bu Ning sudah bisa memaklumi bahwa jodoh itu tidak bisa dipaksakan. Terus? Ratih, kenapa dengar Ratih? Bu Ning bilang Ratih itu anak Pak Kromo dari istrinya yang lain. Stop, tidak boleh. Ratih anaknya Pak Kromo dari istri yang lain? Bu Ning bilang begitu. Terus? Padahal kita semua kan tahu kalau Tegar itu sangat ingin memperistri Ratih. Iya, padahal kan Tegar dan Ratih sedara. Kasihan Bu, Bu Ning stres. Lagi latihan jalan nih. Oh, iya bang, ada apa ya pagi-pagi kesini? Ya ini aku bawakan sate sama gulai kambing. Dari mana? Tapi Lin Tegar dan Ratih, mereka sedara. Mereka tidak boleh menikah. Dari mana? Saya tidak tahu. Ketemu Ratih? Tidak. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Tapi Nyi, jangan ganggu aku. Maafkan saya. Jangan ganggu aku. Pulang. Sudahlah ini, sudah. Gila kamu. Eh, kenapa rupanya? Bugendis kena darah tinggi. Dia baru sembuh dari stroke. Justru itu. Maksudnya, biar cepat mati dia. Astagfirullahaladzim. Kamu serius? Iya, Pak. Gila. Maksudmu apa? Oh, udahlah. Bonar, kamu cuma main-main kan? Sudah punya kendaraan? Bang, nggak kepingin punya motor. Bonar, kalau memang mau, bantulah aku. Bonar! Nggak mungkin. Aku nggak akan balik. Aku nggak mau pulang. Tapi, aku mau pergi ke Tanjung Pinang. Aku ada kerjaan di sana. Diki sudah memutuskan rencana kerja sama kamu. Gak mungkin, gak mungkin. Sekarang kamu telepon dia, bilang sama dia, kalau gak percaya, ayo, ayo. Alah, ini pasti akal-akalan kamu. Supaya aku menyerahkan diri ke polisi, ya kan? Sontoloh ya. Ini inisiatif dari anak kamu sendiri. Jadi berangkat sekarang, Mas? Iya dong, Pak. Masa besok? Ya sudah, ayo. Saya antar. Pakai motor yang kemarin? Loh iyalah, Mas. Motor mana lagi? Duh, saya ragu. Loh, kenapa? Aku banyak kempes lagi. Pasti gitu tuh lo ngenyak yang lain itu. Bercanda kok, Pak. Ayo, Pak. Monggo. Semua wanita yang jatuh cinta.
kalau Bapak sekarang menyerahkan diri ke polisi, Le, Kades Prasetyo itu pasti akan tertawa cengengesan. Alah, kenapa sih Bapak masih bawa-bawa masalah itu terus, Pak? Le, Bapak ini sudah habis-habisan. Ratusan juta rupiah Bapak pertaruhkan. Lalu hasilnya apa? Bapak kalah. Dan Kades Sontoloyo itu main curang. Pendukung Bapak lari semuanya ke dia. Main curang? Kenapa ya? Bapak ngerasa Bapak satu-satunya orang yang berhak menjadi Kades. Loh, ratusan juta, Le. Oh iya, buat apa, Pak? Buat nyogok orang? Buat bayar orang? Buat beli? Bukan buat program, kan? Tampar aja terus, Pak. Jangan menggurui aku. Saya tapi harus ngomong, Pak. Karena ketidakpuasan Bapak, nyawa Mas Tarsim jadi melayang, kan? Saya harus ngomong, Pak. Sekarang jadi urusan polisi, kan? Gak peduli. Kok terserah? Mau Bapak gak peduli, kek? Tetap aja masalah ini akan terus Bapak hadapi. Gak mungkin. Gak mungkin. Terserah. Terserah, Pak. Bapak mau gak hadepin, terserah. Bapak mau gak mau pulang karena masalah ini, terserah. Tapi cuma satu pertanyaan saya, Pak. Siapa bapaknya Rati? Gak mungkin. Ibu hanya ingin menjelaskan sama kamu. Bisa aja itu akal-akalan ibu. Tegar itu saudara-saudara dengan kamu. Fitnah. Cuma ibu yang bisa menjawab. Siapa yang sudah mengotori otak? Ibu gak perlu jelasan sama kamu. Kenapa tidak terus terang saja siapa ibunya? Bukan urusan kamu. Loh, saya berat tahu. Untuk apa kamu tahu? Saya kan istrinya Mas Kromo. Gak ada gunanya kamu tahu. Tapi ini penting buat Ratih. Gak usah ikut campur. Loh, ini urusanku dengan Ratih. Ini rumah saya. Begitu? Iya, saya berat tahu. Dan untuk apa? Bandung ke sini. Mbak juga harus tahu. Dan harus ingat kalau Mbak Ning itu sudah cerai sama Kromo. Baik, baik. Kita bicara di luar saja. Untuk apa? Dengar, Rati. Udahlah, Bu. Bukannya Ibu udah mengatakan sesuatu yang menurut Ibu benar. Percaya atau enggak, itu urusan Ibu. Jadi kamu sekarang sudah pintar ngomong, ya? Hah? Saya minta maaf. Keluar! Keluar! Jangan menyerah. Jangan sekali-kali putus asa. Meratap, apalagi menyerah. Kamu harus ingat, bagaimana kamu mendorong aku untuk lebih semangat sampai aku seperti ini. Saya tidak ngerti kenapa ibu bisa berpikiran seperti itu. Pinter juga jalan pikiran. Untuk mendapatkan menantu dari keluarga baik-baik, kamu rela melakukan apa saja. Kamu bahkan berani mengorbankan kehormatan diri. Cukup! Kamu sudah berani membentak-bentak aku, ya? Sumpah, saya ini memang bejat. Tapi saya tidak pernah bermimpi mendapatkan mantu dari keluarga bejat. Jadi maksudmu, aku ini bejat? Ya, semua orang tahu bejat. Kau maksud kau bejat? Sontoloyo kamu, pergi!
Lapor polisi. Gak mungkin. Saya dikasih tahu lewat HP-nya dia, juragan. HP-nya Memet itu canggih, juragan. Ya gak mungkin. Wong HP jeblos warungan. Bisa rekaman barang. Nanti kalau dia lapor polisi, kan kita bisa dipenjara. Ya wis. Kapan si Memet butuh duitnya? Dari tadi aku ngomong awal gitu, rupanya kamu gak dengar ya? Masalah ya pak. Sontoloyo, betul-betul Sontoloyo, Dul, Dul. Kamu itu nggak ngerti apa goblok. Masalahnya kie juragan. Ini soal Wardi. Eh? Oh, Wardi? Udah kamu. Wardi. Iya, Wardi. Kita pulang. Kamu ini memang brengsek, Sontoloyo. Rati itu mungkin adikmu, mungkin juga entahlah. Mengingat ibunya ketika masih hidup, bukan perempuan baik-baik. Dan bapak pernah berhubungan dengan Jenab, ibunya Rati, secara intim. Karena itu, Rati, bapak asuh di sini. Juragan! Maaf, juragan! Apa? Bonar! Sontoloyo! Kalaupun aku dapat uang, aku dibuatnya seperti pengemis. Sekarang juragan Sontoloyo itu sudah pergi. Bahkan dia tidak akan kembali. Pasti dia sudah ditangkap polisi. Sekarang perhiasan ini akan jadi milikmu. Dan perlu kau ingat, semua surat tanah ataupun surat rumah akan jadi milik. Kau ingat? Ah!
Senjata. Muka kamu tuh. Emang, muka aku emang jelek. Mas Tegar! Mas Tegar! Mas Tegar bangun! Mas Tegar! Mas Tegar bangun! Thank you.
Makasih ya, udah kasih aku waktu. Karena aku gak bisa ninggalin desa ini tanpa izin dari Kadinses. Dan prosedurnya itu butuh waktu yang lama. Jadi kamu harus sabar. Aku tahu. Oh iya, aku pengen lintas kamu ya. Makasih ya. Terus, kapan kamu pulang? Ya, sebagai tenaga paramedis, aku harus berperan aktif memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Dan juga memberdayakan masyarakat menuju desa siaga. Ya, seperti yang kita ketahui, sebuah desa dapat dikatakan desa siaga jika masyarakatnya itu sudah peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan. Dan juga mampu mengatasinya secara bersama. Kita sebagai tenaga paramedis memang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Tapi masyarakatnya juga harus membiasakan untuk hidup bersih dan sehat. Mereka juga harus siaga mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Mulai dari kekurangan gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Dan masalah kesehatan yang sifatnya darurat. Seperti misalnya bencana alam. Tuh kan, aku ngomongnya jadi serius gini kan sama kamu. Enggak kok. Sangat sempurna. Dengan cintamu.